Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama yuhibbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina ar-rasulil murtadha wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim imamil muttaqin sayyidil ghiril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi min yaumi hadha ila yaumiddin amma ba'd. Kembali yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, sekaligus kita sangat amat kita cintai guru kita Sayyid Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umman bin Ja'far As-Segab. Dari lubuk hati yang paling dalam selalu kita doakan beliau. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan afiah. Ilmu yang beliau berikan kepada kita yakinlah bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Guru kita yang baru saja menyampaikan mutiara hikmah lewat lintasan kitab kalam daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, guru kita Kyai Haji Muhyiddin, mudah-mudahan bermakna buat kita semua. Jamaah sekalian, sangat amat tertarik di pertengahan daripada mutiara-mutiara hikmah yang disampaikan lewat lisan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi tentang bagaimana cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah radhiyallahu an pernah tanpa sengaja melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Saat itulah terbesit di hati Huzaifah, pasti Nabi setelah membaca suratul Fatihah, beliau langsung membaca ayat, pasti ayat-ayat yang pendek. Ternyata dugaan beliau meleset. Selesai baca Fatihah, Nabi membaca surat Al-Baqarah sampai khatam. Ada yang tahu berapa ayat surat Al-Baqarah dalam Al-Quran? 200? Pokoknya 200 sekian, begitu aja udah. Sampai selesai, terbesit lagi di hati Huzaifah, pasti Nabi langsung ruku. Ternyata unsur duga tak bersalah, ini Nabi bukannya langsung ruku, melanjutkan surat berikutnya sampai khatam. Pantas tadi kata guru kita, sampai Ibunda Aisyah negor, dan sampai Nabi kalau sholat malam kakinya bengkak-bengkak. Kenapa? Karena beliau sholat sendiri. Sholat sendiri lamanya bukan main, tapi kalau sholat berjamaah menjadi imam, nah inilah konteks yang beliau sampaikan lewat pesan hadisnya. Idza amma ahadukumun nas falyakhaffif fa inna fihimus saghir wal kabir wadhaif wadhal haja. Jika salah seorang dijadikan imam di tengah-tengah manusia, ada warning, peringatan yang lembut dari baginda Rasul, ringankan sholatmu, sederhanakan sederhana mungkin. Kenapa? Karena kekuatan imam dan makmum tidak sama. Benar, ini pesan Rasul. Tapi kalau kita mengikuti jejak langkah, jejak rekam ibadahnya Nabi, mohon maaf, kita belum mampu. Sampai tadi dikatakan beliau menangis sampai terdengar keluar. Sahabat-sahabat bertanda tanya besar. Ada apa gerangan Rasul menangis terisak sampai terdengar keluar? Ada apa ini? Ternyata jawabannya dalam Al-Quran. Ketika beliau sepanjang malam melaksanakan ibadah sholat sampai datang waktu subuh, beliau membaca ayat ini, in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Saking cintanya Rasul kepada umatnya, in tu'azzibuhum ya Allah, jika andai kata kau azab mereka, mereka adalah umatku, mereka adalah hamba-Mu.
Jika kau azab mereka, mereka hambamu, bagian dari umatku. Andai kata kau ampuni mereka, engkaulah maha bijaksana, maha perkasa. Ini kehebatan Nabi, cinta betul kepada umatnya, sampai beliau menangis, membasahi bidang dada yang sangat mulia. Pantaslah beliau kalau sholat malam kakinya bengkak-bengkak. Pernah kita sholat kaki bengkak-bengkak? Pernah gak? Pernah kita sholat nangis? Pernah? Ya, paling kita nangis kalau lagi maunya doang tuh. Tapi tolong dicatat, beliau kalau sholat sendiri lamanya minta ampun. Tapi kalau jadi imam, ini beliau paling sederhana. Kenapa? Karena beliau mencontohkan posisi kehidupan umat di akhir zaman enggak sama dengan beliau. Ya, mau tanya, kalau sholat tarawih cari imam yang cepat, yang lambat? Pasti yang cepat tuh. Zaman sekarang masya Allah anak-anak muda ya udah pandai, udah bisa, bahkan udah pinter. Pinter apa? Pinter ya, pinter tuh yang namanya apa tuh, imam sama yang lambat udah paham tuh. Ditandain tuh imam yang lambat sama yang cepet. Ditandain orang yang bukan, motornya ditandain. Nah, bener-bener berangkat tuh anak muda satu kelompok, motor lewat lah imam yang lambat, muter kita muter gak jadi tuh. Ini kadang-kadang kita terbalik, pesan Nabi itulah yang kita pegang. Makanya Nabi lihat, beliau setiap malam selalu berzikir, itu Rasulullah. Sepanjang malam selalu berzikir, hatinya luas bagaikan padang pasir, senyum simpul di bibir, tegas terhadap orang kafir, kemudian senyum simpul maha lembut terhadap kaum musafir. Beliau kakinya bengkak-bengkak bukan karena terkilir, karena membaca ayat Al-Quran dari awal sampai akhir. Pantaslah nama beliau masyhur dari Mesir sampai Cipulir. Tuh hebatnya Nabi tuh. Ya kita mah belum sampai, kita cuma dengerin aja. Tapi apa? Ayo kita ikuti. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ikutilah apa yang aku sholat, gerakan-gerakan Nabi kita ikuti. Makanya kita sangat beruntung memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai malaikat Jibril pernah berkata di hadapan Allah. Ini malaikat Jibril. Malaikat yang senantiasa mendampingi beliau, selalu menghibur dengan gita wahyu ilahi Rabbi saat beliau dalam keadaan berduka dan sebagainya. Selalu ada pendamping dalam kehidupan Nabi. Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah ngomong di hadapan Allah, "Ya Rabb, andai kata kau ciptakan aku sebagai manusia, maka aku akan pilih menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tuh malaikat Jibril tuh. Makanya nanti di akhir zaman saat ya, saat dalam keadaan genting, saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, saat di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saat itulah planet-planet bertabrakan, air laut tumpah ke daratan, yang namanya kehidupan akan mati, rusak binasa semua, dari mulai semut sampai gajah mati tanpa batas. Saat itulah ada segerombolan manusia, ada sekelompok manusia berduyun-duyun, berbondong-bondong, berjalan tertatih-tatih, tergopoh-gopoh menuju kariban siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Sampai di hadapan Nabi Adam, kelompok ini mengatakan, "Ya Adam abal bashar, wahai Adam bapaknya manusia, berikan kami syafaat, berikan kami pertolongan di hari yang sangat amat genting ini, kami takut wahai Adam." Apa jawaban Nabi Adam? "Nafsi, nafsi, diriku, diriku, dirimu, dirimu." Diam semua. Nabi Adam bingung. Datang lagi sekelompok manusia menuju ke siapa? Nabi Allah Musa alaihissalam, sambil mengatakan, "Ya Musa, anta kalimullah, wahai Musa, kau kalamnya Allah, pernah berdialog di Bukit Tursina di hadapan Rabbmu. Bantu kami wahai Musa, berikan pertolongan syafaat pada kami." Jawabannya apa? "Nafsi, nafsi, diriku, diriku, dirimu, dirimu." Datang lagi sekelompok manusia ke hadapan siapa? Nabi Allah Isa. "Ya Isa, ruh Allah, wahai Isa, berikan kami yang namanya syafaat, pertolongan kepada kami." Sama jawabannya sepintas, "Diriku, diriku, dirimu, dirimu, nafsi, nafsi." Saat itulah di surganya Allah Subhanahu wa taala, Nabi termenung sejenak. Kalau bahasa Betawinya apa? Ngelongok.
ya, melamun. Beliau melamun, tertunduk pandangannya ke bawah sampai Allah mengatakan, "Ya Habibi ya Muhammad, irfa' ra'saka ya Muhammad." Wahai Rasulullah, angkat kepalamu. Apakah kau malu berada dalam surga ini? Apakah kurang surga buat engkau wahai kekasihku? Irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu. Apa yang kau pikirkan? Apa yang termenung? Apa yang ada dalam benakmu? Diangkat sedikit demi sedikit kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan, "Ummati ya Rabb. Umatku, umat saya ya Allah. Kenapa dengan umatmu? Saya pengen tengok punya umat di luar. Sebentar aja saya pengen keluar surga." Masya Allah. Udah enak-enakan di surga, ingat siapa? Ingat umat. Mana ada pemimpin sudah duduk di singgasana yang mulia, bertahtakan singgasana yang indah. Ingat rakyatnya, ada gak kayak gitu? Ingat umatnya, ada gak? Paling pikiran kita, bodoh amat, lu, gua, kan begitu. Tapi Nabi tidak, teringat tuh. Apa kurang ya Rasul surga ini? Cukup ya Rob. Lebih dari cukup ya Rob. Ini belum menyenangkan diriku sebelum aku tengok saya punya umat. Diizinin sama Allah. Saking girangnya Nabi keluar, bangganya. Mereka jibril ngomong, "Ya Muhammad, udah enak di surga, kenapa yang keluar?" Makanya di surga tuh nanti ya tiga yang tidak ada tuh. Di surga tiga yang tidak ada dalam surga. Yang pertama toilet, itu gak ada toilet tuh. Ini kita kemana-mana kadang-kadang ke Anyer turun nyari apaan? Toilet tuh. Penghuni surga kotorannya keluar lihat keringatnya. Penghuni surga kotorannya lewat keringat keluarnya harum. Tuh hebatnya penghuni surga. Yang kedua tidak ada di surga siapa? Nenek-nenek. Ya mohon maaf kalau nenek-nenek menghiasi surga lah enak agak enak banget. Boremason, taram kocok, salon pas. Lah udah gitu rambut dipirangin lagi. Ya di surga nenek pakai yang namanya apa, Kyukensi, enak banget niatnya, rambut dipirangin, lewat depan surga boremason, kagak enak. Enggak ada nenek-nenek tuh. Yang ketiga tidak ada api. Kalau enggak ada api repot yang rokok. Jam 12 siang habis makan nasi kebuli di surga, nyender di tiang surga ngomong, "Mulut gua asem nih tuh." Kan repot. Datang malaikat tuh di Samsu jiwa sampai surga tuh. Kata temannya, "Eh malaikat, ngasih mah semuanya sama api, api di neraka, izin sebentar nyundut rokok." Nabi udah girang banget tuh tengok punya umat. Malaikat Jibril nanya, "Udah di surga pengen keluar?" Temenin Jibril, jangan begitu ngapa. Kita kan soulmate nih. Temenin. Sambil keluar Nabi senang. Ngomong tuh yang biasa disampaikan dalam qasidah sama Ustaz Jamaluddin. Ikan ha ana ana la ha ha ana ana la ha khabir itu Nabi tuh keluar surga sambil apa? Ha ana la ha ana la ha. Satu riwayat mengatakan, satu riwayat dikatakan jembatan Shiratal Mustaqim, pembentang antara surga dan neraka, disitulah esensi Nabi yang luar biasa. Ketika beliau berada di mana? Di pinggir ini neraka Jahannam Shiratal Mustaqim. Nabi angkat tangan. Diangkat tangan oleh beliau, beliau berdoa. Apa doanya? Ummati salim. Ya Allah selamatkan umatku. Selamatkan umatku, la ardo wa wahidun min ummati finnar, aku tidak redo andai kata ada satu umatku yang jatuh ke dalam neraka. Cintanya Nabi sama kita tuh. Bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah? Maka mari sama-sama duduknya seperti ini kita bersolawat dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah yang dikarang oleh Syekh Ali Abdul Majid Al-Adani. Ya halaman 14 dikatakan ada satu bacaan, wa man shalla alaihi wa huwa jalisun ghufirallahu man yakuma. Barang siapa yang membaca selawat dalam keadaan duduk, nih kayak kita nih, masih dalam keadaan duduk, maka Allah ampuni kesalahan dan kedosanya sebelum dia bangun dari tempat duduknya. Alhamdulillah, perbanyaklah kita berselawat, dengan berselawat mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi Muhammad di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.